jadi starter. Ruji Utomo gagal hindarkan Penang FC dari kekalahan. Tapi sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan info seputar olahraga sepak bola Indonesia lainnya. Jadi starter, Ruji Utomo gagal hindarkan Penang FC dari kekalahan. Ruji Utomo gagal menghindarkan Penang FC dari kekalahan dalam laga persahabatan melawan Perak 2. Penang FC harus mengakui keunggulan Perak 2 dalam laga uji coba yang diselenggarakan di Stadion Negeri Pinang pada hari Senin kemarin di Malaysia. Dalam laga persahabatan yang diadakan tertutup tanpa penonton dan sesuai dengan protokol kesehatan, Perak 2 diketahui berhasil meraih kemenangan atas Penang FC 2 gol tak terbalas. 2 gol Perak 2 dicetak oleh Sergio Aguero menit 53 dan Khairul Amizan menit 82. Laga persahabatan antara Penang FC dan Perak 2 ini adalah laga pertama yang Ruji Utomo lakoni setelah dirinya sempat mengalami cedera hamstring beberapa waktu yang lalu, bahkan membuat dirinya urung bermain untuk Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam pertandingan tersebut, Ruji Utomo yang merupakan salah satu bek terbaik tanah air diketahui turun sejak menit pertama. Ex Persija Jakarta itu dipercaya berada dalam daftar starting XL Penang FC. Pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Ruji Utomo untuk pelan-pelan mengembalikan level kebugarannya seperti ketika saat dirinya belum mengalami cedera. Sebelum menjadi starter dalam laga persahabatan antara Penang FC vs Perak 2, Ruji Utomo diketahui sempat pamer otot paha kekar yang ia miliki. Semoga saja itu menjadi pertanda yang baik bagi proses kesembuhan yang ia alami beberapa waktu yang lalu. Di musim 2020-2021 kemarin, Ruji Utomo diketahui berhasil mencatatkan 8 penampilan di Liga Super Malaysia bersama Penang FC. Dukung terus sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian?